Assalamualaikum. Okey. Ini video. Yang ni saya dah buat dia punya mark dulu kan. Saya susun dulu macam ni lah. Dia punya tu jarak-jarak dia antara 1 inci. Jangan jauh sangat. Okey. Dia punya jarak-jarak tu. Nanti kita bila dia dah kering sikit, nanti kita akan membentuk dia batu. Okay. Ni tak susah. Dia ni tak susah sangat nak buat dia. Okey, susunlah dia punya tu. Susunan dia. Kalau contoh kita nak buat kat sini. Ya. Okey. Satu, saya ingat kan. Dia nampak ni atas ni dah dia lurus, lepas tu ada blok batu. Okey, ni. Ni atas ni dia lurus, ada blok batu. Bawah dia ada kunci dia. Okey. Ha, ni pun sama. Kunci. Jangan kita daripada atas straight sampai ke bawah. Nampak macam keras bentuk dia. Okey. Ini salah satu tu. Dia kalau macam ni, nanti kita akan banner macam ni besar dia. Okey. Ni kecil sangat kan. Okey, kita akan tarik dia. Ni. Kita tengok keadaan. Okey, kita time kita buat mark ni. Okey. Bentuk batu tu. Nampak. Ini kita tambah sikit. Mak batu ni kita tak payah terlalu mengikut saya sangat. Belasah je. Okey. Kita belasah je untuk menghasilkan ni. Untuk batu yang sesuai untuk kita buat. Ya, yeah, insya-Allah. Okey. Andai kata kita nak ambil corner. Corner dia. Okey. Nampak ni. Mak zam. Kita akan buat dia. Nampak. Kita batu. Okey. Corner dia. Okey, ini kita mark saja dulu. Nanti kan. Kemudian kan kita bentuk lagi dia. Okey. Dia okey. Macam ni dah okey dah. Kita kita tu mark dia dulu. Okey. Nanti macam ni ya. Belah hujung tu, belah hujung ni mak nampak dia. Batu kecil kan. Okey, tengah besar sikit, besar. Okey, sini kita akan imbangkan dia. Balik kecil ke balik batu supaya dia seimbang. Nampak tu. Ada batu besar dan kecil. Okey, kalau kita buat macam ni, jangan kita ambil saiz dia sama rata aje. Lepas tu susunan dia tu macam sama aje kurang lebih. Kita kena buat dia supaya dia ada menegak, melintang sikit. Tu membocor ke apa ke. Okey. Alright. Tu. Step dia sebersedikit. Okey. Kita dah start membentuk dia. Okay. Kita nak ambil yang batu ni. Yeah. Nampak. Kalau dekat bawah macam ni payah sikit nak dapat untuk seorang. Sebaiknya kita buat berdua kalau yang kurang pengalaman, sebab semen kat bawah cepat keras. Okay. Kita apa
belasah aja benda ni. Kita ikut je dia. Ikut je dia. Okey. Mana kita nak tambah sikit tu, kita tambah ajalah. Tak ada masalah benda ni. Kita tak perlu memikirkan tentang susahnya waktu tak ya. Kita buat je. Belasah aja. Insya-Allah dia tu. Nampak. Ini tadi saya tambah sikit dia yang pendek. Okey, supaya dia cukup dia punya tu. Okey. Nanti yang atas ni dah kering sikit, saya akan tambah sikit ni. Pam. Okay, boleh buat. Oh, tak boleh sebab dia cair sangat. Tadi ni simen yang lebih sana tu saya buat bantai kat sini. Cair sangat. Nak tambah yang bawah ni pun boleh. Bagi dia rapat. Tak ada masalah. Okey. Alright. Okey, ni bahagian mengikis. Ikis je. Kikir je, potong mana kita tu. Okey. Ini bentuk supaya batu tak makan batu. Itu je lah. Okey. Batu ketuk. Macam biasa. Sebab buat lantai pun sama juga macam ni. Tapi buat dinding ni receh sikit lah pasal simennya pun hari ni pun lain. Okay. Boleh tengok yang bab simen, tentang simen tu, boleh tengok dekat YouTube dia punya video dia. Kenapa simen ni boleh, kenapa simen tu tak boleh, kenapa simen ni kurang bagus untuk orang yang baru. Okay. Saya ada ulas kat sikit kat situ tentang simen lah. Okey, tengok hadamkan betul-betul. Okey. Hadamkan betul-betul tentang video tu. Lepas tu barulah buat. Kenapa, sebab apa simen asyik ni kurang bagus untuk bagi orang yang baru. Orang yang ada pengalaman pun leceh juga nak buat. Macam saya ni pun kalau boleh saya memang saya nak elakkan daripada simen tasik. Okey. Okey. Baik, itu sajalah. Itu saya. Okey, ini saya nak mula mengetuk. Okey. Biasanya lepas habis korek-korek tu bolehlah ketuk. Belasah je. Asal dia tak meninggalkan kesan penyapu ni sudah. Okey. Ketuk aja, belasah. Tak payah fikir, ketuk aja.